ada satu dua soalan yang hampir sama. Satu dia tanya, ada orang ni dia maki bapa mufti dalam masjid. Ya lah. Dalam ceramah. Tu rasa soalan hak kedua tu lebih kurang kot. Dia tanya dia ni nak main ceramah di polis, dia pun tak pergi. Tak tahu saya bawa balik. Tapi tak apa. Pertama, bukan bapa saya lah. Siapa saja. Agama dia tak bagi kita maki bapa orang. Apatah pula dalam masjid. Apatah pula pergi mengaku kita adalah tahfiz. Kalau orang tu betul hafal Quran, dia takkan buatlah benda macam tu. Dan maki hamun orang ni, bukan kata maki saya saja, maki siapa pun tak boleh. Kita boleh kritik orang, tapi kita jangan maki orang. Nabi SAW, Nabi kata, minal kabair, an yasubbar rajulu abahu. Di antara dosa besar, kata Nabi. Seseorang itu memaki bapak dia. Dalam riwayat Bukhari, an yashtuma. Seseorang itu memaki, mencerca bapak dia. Jadi sahabat radhiyallahu anhum tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, hal yasubur rajulu abahu, adakah satu orang sanggup pergi maki pak dia? Nabi kata, na'am. Yasubba abar rajul, fayasubba abar rajulu abahu. Dia pergi maki pak orang, orang maki balik pak dia. Maksudnya, hang punca. Hang ni pun termasuk dalam saddu zari'ah tadi. Ha, kita pergi maki empat orang, orang dulu budak-budak, budak-budak tak ada akal zaman dulu, bolehlah. Dia ambil kertas, dia tak. Ni kepala bapak kau, ni kepala bapak aku. Itu memang cerita Pi Ramli. Kan? Tapi manusia yang matang, dia tak buat kerja ni. Apatah pula pergi mengaku kita ustaz, duk pergi ceramah dalam masjid. Bukan saja saya, siapa pun. Ini soal akhlak, keruntuhan akhlak. Ada orang yang teruk perangai dia, dia tak makilah masjid. Dia pergi maki di luar, walaupun salah. Ni orang agama maki hamun orang dalam masjid. Ini seteruk-teruk, seruntuh-runtuh akhlak di kalangan manusia. Sebab itu agama, manipulasi agama seperti ini tak menguntungkan. Saya tak mengulah lah. Tapi macam-macam peristiwa Allah takdirkan berlaku manusia ni. Kadang-kadang hari kita maki hamun orang, kita rasa macam mikrofon milik kita. Tapi Allah ini ada perhitungan dia sendiri. Kita lihat orang hak maki orang, dia maki sampai tak mau-mau. Kadang-kadang dia kacau orang tu, dia kacau orang ni. Kadang-kadang Allah takdirkan benda tu balik-balik kat dia semua. Tanpa orang lain buat apa. Sebab itu kena hati-hati kita semualah. Bukan kita nak sebut pada siapa-siapa. Kita semua. Kerana orang ni ada Allah belaka. Kita zalim orang, orang tak buat mengadu kat polis, orang tak bawa kes pergi mahkamah, orang mengadu pada Allah. Orang mengadu pada Allah. Kita kata kalau berani bawa mahkamah, ada orang tak mau bawa, buang masa ya. Kan? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang jahilun, orang jahil kata qalu salama, assalamualaikum. Tak usah nak bicara dengan mereka. Dan ini adalah akhlak. Dan agama itu nilai. Sebab itu tuan-tuan pergi ramai-ramai nak pergi mengaji. Tak apalah, kita mengaji siapa-siapa pun mengaji ilmu. Tapi kalau satu orang tu benar pengajarannya, adakah pengajarannya akan bawa dia maki hamun orang? Agama itu membentuk manusia. Membentuk perkataannya. Membentuk sikapnya. Duk tabik dada, tepuk dada dalam masjid ataupun duk angkat diri kita, na'udzubillah. Dan kita ni, ini kadang-kadang syaitan, ini saya sebut untuk diri saya sendirilah dan tuan-tuan juga boleh kongsi. Ini talbisu iblis. Iblis dia main-main, dia tipu kita. Dia izharul batil fi suratil haq. Dia menangkan kebatilan di dalam bentuk yang nampak kebenaran. Kita pun kadang-kadang tak tahu. Macam orang mengaji Quran, zahirnya mengaji Al-Quran hebat, orang semua puji Allah, Allah Masya Allah. Tapi ada orang mengaji Quran masuk neraka. Kerana dia baca Quran bukan kerana Allah nak tunjuk ke orang. So ada sebab. Lituqalu innaka qari, annaka qari
supaya orang kata engkau itu pandai baca Quran. Sama juga dengan ceramah agama. Ramai orang ceramah agama. Na'udzubillah, saya pun takut hal ni. Tapi orang ceramah sebab apa? Sebab nak kata dia pandai ceramah. Supaya nak kata bahawasanya dia cari sebab-sebab yang lain. Apa lagi kita? Macam-macam lagi. Kadang-kadang orang pensyarah bahagian pengajian Islam, buat kerja dakwah, ada orang balik kepada Allah habaan mansura. Sia-sia amalannya, Tuhan tak terima. Sebab itu kita sebut pagi-pagi lagi kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bila kita baca, antara yang awal kita baca apa dah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa amalan wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, mintalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu banyak. Tengok dalam internet tu macam-macam ilmu. Ada orang pandai dah. Kita semua artis dia hafal, lagu dia, tarikh lahir semua dia hafal, mengalahkan rawi pada hadis. Bila dia ceramah kita termenung, pandai dia ni. Lagu siapa menyanyi, siapa menyanyi, oi hebatlah. Kan? Ruwat hadis walaupun orang tak hafal sebagainya, tapi tak apalah. Ilmu juga. Tapi la yanfa', tak memberi manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku minta ilmu yang manfaat. Wa rizqan tayyiba, minta rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Pasal ulama-ulama ni nampak agama. Nampak saya ceramah agama, tuan-tuan kata baguslah mufti tu ceramah. Mungkin saya nak menunjuk ya kat tuan-tuan. Mungkin saja main ya. Tak kira dia kata dah kerja mufti, tak main kuliah pula. Allah saja yang tahu keikhlasan hamba-hambanya. Sebab tu saya suruh sebut Muhammad bin Munkadir. Saleh, kata Imam Malik. Kalau kami jumpa Muhammad bin Munkadir, kami rasa rendah diri kami dibandingkan amalannya. Kata Muhammad bin Munkadir, kabattu nafsi 40 sana hatta istaqamat. Aku menentang, berlawan dengan diriku sendiri 40 tahun sehingga dia beristiqamah. So kita lawan diri kita sendiri. Bangun pagi zikir, bangun malam zikir. Bila kita rasa kita ni, kita sebut Allahu Akbar banyak-banyak, kita sentiasa awab, awab, sentiasa koreksi diri kita. Orang bukan tahu, Allah saja tahu. Bila kita mai kuliah, yang kuliah ni mengajar ibadat dua benda. Ikhlas kepada Allah, buat cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahagian cara Nabi tu kita duk ajaklah baca hadis Nabi. Yang ni ramai orang tahu kalau kita ajak. Tapi bahagian yang semua orang tak tahu, bahagian pertama ikhlas kepada Allah. Allah saja tahu. Kita duduk dalam mari masjid ramai-ramai, ada orang mari masjid pasal nak komplain tu imam. Ada orang mari masjid pasal nak sembahyang. Ada orang mari masjid macam-macam sebab. Ada orang mari masjid pasal nak jadi jantan kuasa. Macam-macam. Nampak main masjid, duduk saf yang sama, tapi pahala di sisi Tuhan tidak sama. Sebab tu yang ni yang selalu kita minta. Allahumma inni as'aluka amalan mutaqabbala. Ya Allah, minta amalan yang diterima. Nak buat amalan ramai orang buat. Sedekah, ramai orang sedekah. Ada orang sedekah cek besar pintu. Kalau hantar kat bank pun, bank kena tanggung dua orang. Tak apalah, dia nak galakkan orang lain. Kita sangka tu lah kan. Tapi macam-macam orang. Ada orang semayang depan TV. Kan? Ada orang yang saya dengan ini, dengan ikhlasnya ingin memberitahu tuan-tuan, saya menderma. Dengan ikhlasnya memberitahu tuan-tuan. Ha, ikhlas tu memberitahu tu lah, bukan derma. Tak apalah, mungkin dia ikhlas. Tapi hidup ni, semua ni perbalahan-perbalahan. Kau nu kata kat kau ni, orang agama nu kata kat orang agama ni, ustaz tu kata kat ustaz ni. Ini semua pertarungan hidup di dunia. Allahu yafsilu bainahum
Tuhan akan memutuskan di kalangan mereka pada hari kiamat kelak. Allah akan suruh ni akan berdiri di hadapan Tuhan, dan fulan bin fulan, fulan bin fulan, masa tu kita tahu siapa kerana Allah Ta'ala, siapa bukan kerana Allah. Sebab tu dunia ni sabar. Fasbir ala ma yaqulun, sabar di atas apa yang mereka katakan. Quran juga kata sabar atas nama. Sabar. Sebab itu kita disuruh bersabar di atas benda-benda yang seperti